Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya sedang berada di ketinggian 40 lantai. Ya, ini teman-teman cara menaiki gondola permanen. Oh, itu untuk safety, untuk ketinggian ya, Pak? Oh, siap. Oh, caranya seperti itu, Pak. Jadi ini orang-orang yang profesional yang bisa menaiki gondola permanen di ketinggian 40 lantai. Ya, jadi teman-teman kalau belum ya teman, ini posisi sedang persiapan untuk menaiki gondola permanen di ketinggian 40 lantai. Harus benar-benar safety dan Mas kamu terjamin. Oke, siapa? Nah, ini operator kita dengan skill dewanya akan menaiki gondola permanennya. Posisi di mana? Ya teman-teman, ini sedang meluncur untuk di ketinggian. Ya teman-teman, ini sedang meluncur ke atas untuk siap. Ini harus benar-benar yang profesional, karena di ketinggian ini harus benar-benar harus punya keberanian. Entar dulu, belum rekam dulu. Ya teman-teman, ini posisi sudah di atas, akan turun di ketinggian 40 lantai. Jadi khusus orang-orang yang bernyali besar, yang profesional. Ya teman-teman, ini akan menuju ke lokasi kerja. Jadi harus yang benar-benar profesional.
Ya teman-teman, saya posisi sudah di atas ketinggian. Bisa teman-teman lihat sendiri dari ketinggian 40 lantai. Ini harus benar-benar yang mempunyai nyali besar. Teman-teman yang belum atau yang tidak mempunyai keberanian, jangan sekali-kali menaiki gondola ini, karena ini khusus untuk yang sudah profesional. Ya, halo teman-teman, saya sudah di tengah-tengah di atas ketinggian. Ya teman-teman, dari ketinggian 40 lantai saya bisa melihat pemandangan dari ketinggian ini. Ya teman-teman bisa lihat sendiri dari ketinggian. Bekerja dari ketinggian harus benar-benar mempunyai dan pengalaman. Teman-teman, cuaca cukup mendukung, tidak terlalu panas. Jadi saya bekerja di ketinggian ini tidak terlalu panas, teman-teman. Ya, teman-teman bisa dilihat sendiri dari ketinggian 40 lantai ini. Bisa teman-teman bayangkan kerja di ketinggian 40
Jadi saya bekerja di ketinggian tidak terlalu panas. Kerja di ketinggian ini harus hati-hati. Karena di ketinggian ini tidak boleh lalai. Bisa teman-teman saksikan dari ketinggian ini. Dari ketinggian ini cukup ekstrim. Teman-teman bisa mencobanya. Ini teman-teman, saya masih ada di ketinggian 40 lantai. Bisa teman-teman lihat sendiri, saya masih berada di ketinggian. Ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, terima kasih teman-teman.